Patali jeung ngajauhna harga bawang bodas di sajumlahing pasar tradisional, Satgas Pangan Jawa Barat tur Kabupaten Bandung diwewegan ku Polda Jawa Barat ngalakonan operasi pasar di pasar tradisional Soreang Kabupaten Bandung. Dina eta operasi pasar teh, bawang bodas dijual kalawan harga Rp28.000 sakilo. Padahal kiwari harga bawang bodas anu dijarualan ku padagang ilaharna leuwih ti Rp50.000 saban kilona. Mangpirang tareka pikeun mantuan masyarakat nohonan kabutuh bawang bodas anu hargana kiwari keur membejeuh na ngajaul, Satgas Pangan Jawa Barat turta Kabupaten Bandung diwogan ku tim ti kriminal khusus Subdit 1 Indag Polda Jabar jeung Poresta Bandung ngalakonan operasi pasar di pasar tradisional Soreang Kabupaten Bandung. Dina eta operasi pasar teh bawang bodas anu reana 8 ton dijual ka masyarakat turta padagang pasar lawan harga Rp28.000 saban kilona. Eta bawang bodas anu murah teh saharita dibarulian ku warga anu tembongan tai. Salah seorang warga nembrakeun dirina ngarasa kabantu ku ayana eta bawang bodas anu murah teh lantaran harga bawang bodas kiwari keur membejehna mahal. Soalnya kan kita kalau terlalu mahal juga kan nanti ke berpengaruh ke hasilannya gitu. Emang sebelumnya harga di harga bawang di sini berapa, Bu? Biasanya 50 lebih lah. Ya. Nah, Bu, harapannya seperti apa, Bu, untuk kedepannya, Bu? Ya, mungkin saya sebagai UKM diharapkan ya agar lebih murah lah gitu biar kita ada jualnya lebih. Sajroning kitu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung, Poppy Hopipa, ngeceskeun eta bawang bodas murah teh dicawiskeun pikeun warga sarta pedagang pasar anu aya di Kabupaten Bandung. Tapi dipuseurkeun di pasar tradisional Soreang, tur geus ngalakonan koordinasi jeung UPTD anu kabeungkeut. Dalam upaya untuk meringankan beban masyarakat, di mana saat ini harga bawang putih sudah mencapai harga Rp52.000 itu di pasar. Tidak terbayangkan bagaimana jatuhnya di masyarakat. Oleh karena itu, kepedulian Satgas Pangan Jawa Barat antara provinsi dan Polda ini kami tangkap. Seluruh kabupaten kota merasa terbantu. Sakumaha anu geus jadi kacapangan balarea yen harga bawang bodas di sajumlahing pasar tradisional kiwari keur ngajaul balukar dieureunkeun kana impor bawang bodas ti Cina lantaran virus corona anu neba. Kiwari harga bawang bodas masih dijual leuwih ti Rp50.000 sakilona. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.